Sebab profil
Kita diminta oleh Allah untuk mengingat. Ketika ada kata-kata ingatlah, berarti pelajarilah, teladanilah, ikutilah. Di situ ada rahasia besar. Yang kalau kita bisa mempraktekannya, mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan seperti mulianya satu peristiwa besar. Ka'bah itu kan dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Banjir Nabi Nuh runtuh tiga pondasi. Zaman Nabi Nuh alaihissalam perintahkan bangun, tinggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim tidak sendiri. Berdua bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ini artinya sebelum perkara yang lain, maka bangunlah, tegakkanlah, dirikanlah pondasi keimanan kita, pondasi akidah kita, keyakinan kita. Bukan cuma kita sendiri, tapi juga dengan anak-anak kita. Maka kewajiban orang tua yang paling pokok adalah menegakkan pondasi akidah dalam diri keluarga, dalam diri anak-anak. Penting sekali, apalagi saat sekarang ini begitu banyak serangan-serangan yang akan melunturkan atau bahkan menghapuskan keyakinan anak kita tentang apa? Tentang Tuhan kita adalah Allah, Islam adalah agama yang paling benar, Islam adalah agama yang hak. Di luar Allah ditolak, di luar Islam ditolak, selain Islam adalah kafir. Itu ya. Sekarang orang ada paling simpel aja, jangan nyebut kafir lah kepada orang luar Islam, sebut saja orang Islam gitu ya. Ternyata sesempurna-sempurnanya sekalipun, jangan pernah
Yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, mereka siapa? Dan di
harus istiqomah di dalam keyakinan tentang apa? Tentang Tuhan kita hanyalah Allah. Ya. Kalau masih menganggap yang lain itu sama, tidak masuk ke Allah. Kalau kita masih menganggap Tuhan-Tuhan yang disembah orang-orang di luar Islam itu sama dengan Allah, kita tidak termasuk kelompok yang dijanjikan oleh Allah. Kembali buang itu semua
cari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mantap, Pak. Ramu luar biasa. Ilmu yang tepat dan mantap. Salat tadi ya. Tetapi dalam hati sama ada keinginan dipuji, bisa dipuji. Ya. Nah, itu enggak jadi apa salah dari dia juga. Jadi perkara Yeah.
sudah selesai. Tahajud sendirian lagi, sendirian lagi. Nah, dipaksain. Ya, tapi kan ada yang lagi sakit hatinya. Ya, bisa memaksa. Tapi kan begitu doang. Sebelum kita berbuat kebajikan, harus yakin bahwa perbuatan
justru Islam datang ingin memuliakan manusianya, dimuliakan dari ajaran-ajaran, dari budaya, dari adat yang tidak manusiawi. Manusia itu tidak bawa orang apa ke baju, kemana-mana yang berbaju itu manusiawi, terbuka orang kemana-mana, tidak manusia, sama dengan hewan kalau itu tidak berbaju. Ya, maka diberikan aturan saja pakaian tutup aurat, bangga dengan pakaian Islam. Ya, jangan diumbar kemana-mana. Wah, mode style sekarang begini pak, modelnya mode perkara yang tak keberapa. Yang paling pokok fungsinya apa? Bisa tetap pakaian penutup aurat, menjaga kehormatan, mengurangi, menghindarkan dari penyakit. Tidak mengundang nafsu syahwat orang untuk bermaksiat. Harus bangga sebagai seorang muslim. Apa yang ada pada ajaran Islam harus menjadi kebanggaan bagi kita. Jangan dikalahkan. Disamakan saja tidak boleh. Apalagi dikalahkan, ditinggalkan. Berpihak pada yang lain. Ada yang Islam yang benar itu saya sebut aja lah. Udah gak sabar saya. Islam yang benar itu Islam Nusantara. Ngomong langsung yang sekarang jadi ketua itu bukan itu yang karena menghargai adat budaya, bukan Islam orang Arab. Ada itu di pengajian dengan Cakmu MHI Nadi, beliau juga ada ngomong sebelum jadi ketua itu. Saya lihat menghargai budaya, budaya yang mana itu Islam itu menghargai budaya yang membudayakan. Makanya dulu saya ingat itu yang siapa Ustaz yang dari Papua itu yang berdakwah di Papua itu ketika ramai tentang undang-undang pakaian menutup awal itu ya dipandang sebagai perkara yang tidak syariat, artinya terserah. Apa kata orang-orang kaum muslim muslimah dari Papua? Perkara panjang ada, kamu sudah lebih tinggi, kami sudah lebih tinggi sekarang kan menutup awal, tutup awal kita, tidak ada di tempat yang begitu. Mulai. Kenapa? Islam punya sesuatu yang akan memuliakan kita. Islam itu mulia. Al-Islam yang mulia. Kita akan dimuliakan oleh Islam. Dan mudah-mudahan. Tarikah siapa ya? Yang pertama tadi apa? Istiqomah di dalam keyakinan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Yang keempat, beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, yang kelima, mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh. Yang keenam, bertobat. Yang ketujuh, bangga. Tunjukkan jati diri kita bahwa kita seorang muslim dalam segala hal. Ya, tutur kata, perbuatan, berpakaian, bergaul dengan tetangga, ada adat dan etikanya yang diajarkan dalam syariat agama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, mohon doa restunya, mudah-mudahan saya bisa kembali ke tengah-tengah jemaah dalam keadaan sehat walafiat. Demikian.